contoh kasus adalah namanya Tuan Takur. Tuan Takur ya berarti Tuan Takur, ingat dulu ahli hendak menangkap seseorang, kita sebutlah yang mau ditangkap itu Wewe Gombel. Tadi Tuan Takur mau menangkap Wewe Gombel. Selanjutnya Tuan Takur ini menyuruh anak buahnya namanya si Polan, berarti tadi ada Tuan Takur mau menangkap si Wewe Gombel, terus menyuruh anak buahnya namanya si Polan mengambil barang bukti. Sementara barang bukti ini masih tahap dalam proses persidangan. Nah, coba yang jelas pertanyaannya. Pertanyaan coba saya. Sebentar, tenang pertanyaan dulu. Saya gini. Penuntut umum, tunggu dulu. Kalau sudah diskat gitu, tunggu dulu. Saya minta pertanyaannya jelas, jangan membingungkan ahli itu. Okay, siap, itu dia poin saja. Jangan muter-muter. Muter-muter itu jangan gitu. Langsung itu dia poin. Okay. Apa pendapat ahli tentang ini? Apa yang diketahui ahli tentang ini? Jangan pakai gombel, Tuhan takut. Tidak perlu saya rasa seperti itu ya. Cukupkan di situ itu.